Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya HSP hanya di Badi Makassar Channel. Edisi kali ini kembali kita dengan tempat baru, masih dengan Karya Dengan Pak, dan kita bermain lagi di edisi Badi Mini. Terakhir untuk Badi Mini yang dibuat adalah model Badi Bugis. Untuk kali ini kita membuat Badi Makassar atau Badi Lompo Batang. Mau tahu detailnya seperti apa? Simak terus. Sebelum kita lanjut untuk melihat detailnya, saya ingin membagi informasi sedikit bahwa kalau kita melihat Badi Mini atau Badi kecil, terkadang mungkin ada bisa terlintas di pikiran bahwa itu membuatnya seperti hal yang tidak terlalu susah atau mudah melihat atau mengingat ukurannya yang kecil. Jadi tampaknya sangat sederhana untuk membuatnya. Akan tetapi jangan salah, Badi kecil yang mana menerapkan pola atau cara pengerjaan untuk Badi yang biasanya dibuat dengan ukuran sedang atau besar dan diterapkan ke media atau Badi yang kecil, itu lebih rumit karena medianya atau ukuran yang kecil. Jadi ada tingkat kesulitan tersendiri, mulai dari pengolahan atau pegangnya, cara memegangnya, kemudian ditempa, dipukulnya juga. Bahkan untuk gagang dan sarung, kalau ukuran kecil ini tidak mudah juga membuatnya. Memang dari segi penggunaan kayu tidak terlalu banyak karena medianya kecil. Tapi ya, sekecil ini mau dibentuk gagangnya harus betul-betul simetris, kemudian di sini hanya dipegang tangan, kemudian dipapas, dibentuk menggunakan berbagai macam alat, itu bukan hal yang mudah. Kemudian pada saat finishing juga, jadi memang dalam hal Badi kecil ini tidak terlihat sesimpel yang dibayangkan, karena mungkin dipikir ukurannya kecil maka pembuatannya juga sederhana, cepat, ringkas, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu sekedar informasi dan berbagi saja berdasarkan pengalaman. Sekarang mari kita lihat detailnya. Pada gagang menggunakan kayu tonasa camba atau galih asam ya, sebuah bagian terkeras yang berada di dalam batang pohon asam tonasanya. Dan ini untung-untungan juga karena tidak semua pohon asam itu memiliki tonasa atau memiliki galih. Dan ukuran tidak menjamin, kadang ada yang besar tapi tidak ada tonasanya. Kadang tidak terlalu besar malah ada tonasanya. Nah, ini salah satu kayu yang keras ya. Kemudian pada sumpah atau kalasanya perak polos, mengikuti gaya model dulu juga. Banuang menggunakan kayu akasia dengan nuansa warna coklat gelap, bermotif ada bariknya ya, lurik-luriknya. Nah, kita lihat isinya. Untuk isi masih dengan gaya atau pola dato-dato ya, abstrak. Yang mana hasilnya agak berbeda juga dengan yang buatan-buatan kemarin. Nah, kita bisa lihat bersama. Terdapat garis, ada urat talasa, ada bentukan garis, bulatan, lengkungan, kemudian membentuk sudut ya atau siku. Material juga terlihat jelas, ada beberapa warna di dalam, menandakan bahwa bahan dari Badi ini tidak hanya satu jenis bahan dasar ya. Oke. Tampilan pamor indah ya. Kalau terlihat detail nanti ya, mungkin bisa dilihat di akhir video tayangan detailnya. Ini lebih rame dan lebih banyak sebetulnya motif yang tampil pada pamornya. Baja bagus, keras, sepuhan keras juga ya. Terlihat mungkin di awal video pada saat Badi ini disepuh. Tebal kurang lebih 4 mili. Tidak berat walaupun tebal karena ukurannya kecil.
panjang, coba kita lihat panjangnya. 12,8. Lebar perut 12,1. 12,1 cm. Bentuk lacak bagus ya. Cakep, ujung juga sangat meruncing dengan kondisi baja yang banyak di ujung, bajanya panjang. Dan kita lanjut sisi kiri. Sisi kiri tetap ada muncul juga urat talasanya ya, guratan-guratan garis bulatan ya. Dan berbagai macam motif abstrak lainnya. Oke. Ini dia. Dan uniknya lagi pada bagian ujung tampak lagi seperti hiu ya. Ikan hiu dengan mulut terbuka menganga. Kemudian kembali lagi ada matanya. Fenomena alami. Tidak disangka bisa lagi seperti ini. Ya mungkin kalau sengaja mau dibuat begini, supaya jadi begini, itu tidak bisa. Memang hasilnya ya sesuai takdirnya. Ya nampak ya keindahan di sisi kiri tidak kalah dengan keindahan pamor di sisi kanan. Material tetap menggunakan lemek ya. Lemek sinangke, parang sinangke yang tua. Parang tua, maka warnanya pun kurang lebih sama dengan badik-badik tua dulu. Akan tetapi beda di kondisi bentuk laca, kemudian mulus, kemulusannya. Ini namanya baru, masih mulus, masih licin. Tidak ada korosi. Pori juga masih sangat-sangat halus. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan salam pusaka.